Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi ya pemirsa, ataupun selamat siang ya. Iya. Ini sekarang siang, ini udah tapi... jam 11 Iko. Iya, tapi ini karena studionya dingin. Kayaknya ini saya rasanya ini pagi gitu ya. Betul. Ya berarti kan kita harus semangatnya semangat pagi walaupun betul sudah sekali. Siang di jam 11 begitu di hari Senin. Itu tandanya pemirsa TVRI Jawa Barat dimanapun Anda berada ini harus lebih semangat karena mungkin saja di hari Sabtu dan hari Minggu kemarin ini sudah recharge energi. Betul. Sudah healing begitu ya. Betul. Namun kami selalu mengingatkan kepada pemirsa TVRI Jawa Barat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan juga secara maksimal. Tentunya tetap menggunakan masker, tetap menjaga jarak, mencuci tangan dengan air mengalir yang dibarengi dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer secara berkala. Jauhi kerumunan, kurangi mobilitas dan juga interaksi Anda. Dan yang paling terpenting adalah ini untuk melakukan vaksinasi booster ya. Betul sekali. Ini tadi kan sudah disampaikan oleh Iko kalau Sabtu minggu kemarin mungkin sudah recharge begitu ya, menambah lagi pundi-pundi semangatnya di minggu ini begitu nih. Hari Senin, hari pertama mengawali minggu ini, tentunya kita harus lebih semangat lagi bagi yang bekerja, lebih semangat untuk terus bekerja, dan yang sekolah ini karena sudah mulai pembelajaran tatap muka begitu ya, lebih semangat lagi belajarnya adik-adik, karena saya yakin sekali ini adik-adik yang sudah mulai sekolah lagi ini pasti rindu begitu. Betul. Ya dengan suasana sekolahnya, bertemu teman-temannya, belajar langsung bersama. Malah biasanya ini kalau sekolah gitu kan suka sambil rumpi-rumpi ya kalau anak-anak begitu ya. Iya, kemarin sambil hari Sabtu minggu ya sekarang, iya ya. Aku tuh liburan kesini loh, aku mending kesini loh. Kalau mungkin di rumah aja biasanya mereka ngobrolnya sama temannya sekitar rumah lagi, kakaknya, adiknya atau ibunya lagi. Sekarang ngobrolnya sama semua teman-temannya di sekolah. Betul, mungkin sekarang juga sudah full begitu ya. Dari Senin hingga hari Sabtu, biasanya hari Sabtu diisi dengan tentunya ekstrakurikuler ya. Karena kalau misalnya kemarin melihat ini ya, saya menjadi kangen begitu. Sabtu biasanya yang ekskul yang wajibnya itu adalah pramuka. Jadi teman-teman atau adik-adik nih, ini saya melihat wah ini semangatnya sangat luar biasa. Betul. Begitu ya, tapi saya melihat juga tetap menerapkan protokol kesehatan. Kemarin sudah semangat recharge gitu, kayaknya semangat juga kalau sekarang ini pada belanja online nih kayaknya. Belanja online, betul, betul sekali. Ini sesuai dengan topik kita di media online dari tvrinews.com nih pemirsa, di mana Menko Luhut ini menyampaikan bahwa 2 juta lapangan pekerjaan ini akan tercipta jika kita belanja di e-katalog nih. Ikut ke belanja di e-katalog nggak nih kira-kira? Iya dong, karena sekarang kayaknya lebih kayak aduh mau kemana ya, terus juga kayaknya lebih mawas diri begitu ya, karena pandemi COVID-19 begitu. Betul. Karena tentunya dengan e-katalog juga kita lebih bisa banyak berinteraksi dengan seller atau penjual begitu, jadi bisa lebih tentunya ini ukurannya seperti apa, spesifik bahannya seperti apa begitu. Dan jangan lupa nih untuk para pemirsa TVRI Jawa Barat yang akan berbelanja secara e-katalog begitu, secara online, ini harus dilihat juga bagaimana review-reviewnya. Jadi kalau misalnya kita melihat ini, topik kali ini adalah Menko Luhut, 2 juta lapangan pekerjaan akan tercipta jika belanja di e-katalog. Memang benar sih. Jadi kalau misalnya kita seller-seller yang sangat luar biasa penjualannya, jadi itu di gudang itu luar biasa. Banyak sekali stoknya. Iya, stoknya luar biasa, berjibun-jibun, tapi ini harus melibatkan banyak sekali pekerja, dan itu sangat membantu sekali. Betul, sekali ini juga bisa menjadi salah satu penguatan ekonomi kita untuk bisa tetap kokoh begitu ya, melewati tantangan ekonomi dunia, karena ini begitu banyak sekali tantangan ekonomi dunia yang sedang kita hadapi, tapi Indonesia harus tetap meningkatkan kinerjanya, dan terlebih dengan gerakan bangga buatan Indonesia ini bisa menjadi solusi yang tepat untuk penguatan ekonomi dalam negeri. Dan berikutnya, ini topik yang kemarin sedang hangat juga adalah peringatan Hari Anak Nasional. Betul. Dan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga mengungkapkan di hari peringatan Hari Anak Nasional ini bahwa jangan sampai terjadi lagi aksi perundungan terhadap anak begitu ya Pak ya, karena banyak sekali kemarin kasus-kasus perundungan yang mungkin terselesaikan dengan baik dan bahkan tidak terekspos ke media sama sekali dan tidak terselesaikan, dan anak-anak ini selalu menjadi korban begitu. Betul sekali Amel, kalau misalnya kan ini dirayakan ya atau diberikan pada tanggal 23 Juli ya. Betul. Ini kalau misalnya pemirsa TVRI Jawa Barat melihat bagaimana tentunya kemeriahannya jika kita melihat Presiden Joko Widodo ini melakukan sulap.
Jadi dia melakukan sulap di hadapan anak-anak, ini sangat luar biasa sekali. Jadi tentunya ini salah satu aksi presiden begitu ya. Bagaimana caranya di Hari Anak Nasional ini menghibur anak-anak di Indonesia. Betul. Begitu ya, dengan melihatkan tips dan triknya kosong, kosong, dan kosong. Mungkin kalau saya harapan kosong kali yang mendapatkan. Oh, curhat. Gitu. Ini padahal masih baru hari Senin loh, baru mengawali minggu udah curhat kosong-kosong lagi begitu. Gitu ya. Tapi semoga saja di peringatan Hari Anak Nasional ini tidak ada lagi aksi kekerasan terhadap anak. Anak-anak terjamin masa depannya dan semua cita-cita anak-anak Indonesia ini bisa tercapai dengan baik apapun itu prosesnya ya. Iya, Amel, yang paling terpenting adalah pendidikan dari skala kecil terlebih dahulu, dari keluarga, lalu dari sekolah dan juga lingkungannya. Jadi ini peran orang tua sangat luar biasa untuk melindungi anak-anak tercinta sebagai generasi yang unggul untuk menciptakan Indonesia maju. Betul ya. Tentunya pada kesempatan kali ini seperti biasa pun kita akan menghubungi beberapa narasumber begitu ya. Betul. Dan kami pun mengundang pemirsa TVRI Jawa Barat dimanapun berada untuk bergabung bersama kami ya begitu ya. Bisa via Zoom begitu ya, ataupun tentu juga interaktif, via interaktif ya di 540-6677. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah terhubung dengan Kadis Kominfo Ciamis Bapak Tino Armianto Lukman. Selamat ST MSI. Selamat siang Sampurasun. Siang Rampet. Baik. Apa kabar Pak Tino? Sehat Pak? Alhamdulillah baik. Oke, Pak Tino, ini kita membahas mengenai persiapan Ciamis begitu ya untuk menghadapi Porprov Jabar. Ini sejauh mana nih Pak kesiapan Ciamis dalam menghadapi Porprov Jabar di tahun 2022 ini? Kalau tidak salah bulan Oktober atau November begitu ya Pak ya? Ya, terima kasih. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kami dari Kabupaten Ciamis berkesempatan untuk bisa ikut hadir di acara TVRI. Perlu kami sampaikan bahwa sampai pada bulan November nanti bahwa kita berkesempatan untuk menjadi salah satu tuan rumah dari Porprov. Kita ada 8 cabang olahraga yang menjadi tuan rumah. Mudah-mudahan kesempatan yang baik ini kami sampaikan bahwa kami siap melaksanakan Porprov di Kabupaten Ciamis, terutama di acara pembukaan dan penutupan. Insyaallah Ciamis menjadi tuan rumahnya, termasuk juga kaitan dengan pandemi ini. Diharapkan pada bulan November sudah tidak ada lagi kasus COVID yang bisa mengganggu acara dari Porprov. Makanya di saat-saat ini di Ciamis pun sebenarnya kami sedang giatkan terkait dengan vaksinasi ketiga atau booster, sehingga pada saat nanti acara Porprov yang mudah-mudahan menjadi salah satu cara buat kami ditunjuk sebagai tuan rumah, ini juga bisa meningkatkan, menggerakkan ekonomi Kabupaten Ciamis terkait dengan bangkitnya setelah pandemi. Mungkin itu. Baik Pak Tino, ada 8 cabang olahraga. Bisa disebutkan cabang olahraga apa saja nih yang tentunya akan dilaksanakan di Kabupaten Ciamis? Ya, baik. Ada 8 cabang. Yang pertama tentu saja sepak bola yang nanti finalnya juga akan di Kabupaten Ciamis. Kemudian ada olahraga soft tennis. Ini yang kedua, yang ketiga ada olahraga petang, yang keempat ini ada acara olahraga cabang atletik, yang kelima ada Muay Thai dari Ciamis, yang keenam ada tenis meja, dan yang terakhir ini ada wushu. Dan sepeda BMX kita juga punya, karena kita alhamdulillah punya 2 venue yang sudah bertaraf internasional, yang satu untuk atletik, yang kedua kaitan dengan sepeda BMX. Oke, ini berarti ada induk olahraga rekreasi seperti BMX begitu ya Pak ya, yang juga turut serta diadakan di Ciamis begitu ya Pak ya?
Ya. Oke, kemudian untuk menilai dari sisi ekonomisnya begitu ya Pak ya, karena ini pasti akan banyak sekali masyarakat yang melihat, menonton begitu ya. Apakah nanti di beberapa venue tersebut akan ada bazar, kemudian di bazarnya apakah akan ada produk-produk lokal yang diangkat begitu di Ciamis begitu Pak? Ya, tentu saja ini sebuah peluang sebenarnya buat kami, jadi nanti seperti yang diharapkan tadi oleh Ibu bahwa peluang ini akan kita manfaatkan sebesar-besarnya dengan minimal memperkenalkan produk dari Ciamis sendiri, produk UKM. Kemudian juga ini kan sebuah peluang bahwa nanti akan Ciamis akan banyak dikunjungi dari kabupaten kota yang lain. Ini sebuah peluang yang memang harus kita manfaatkan terutama untuk menggerakkan perekonomian di Kabupaten Ciamis. Pak Tino, lalu persiapan apa saja nih? Karena kan tentunya ini pasti akan mengundang animo masyarakat begitu ya. Apalagi terlebih tadi Kabupaten Ciamis akan memunculkan begitu produk-produk unggulan yang berasal dari Kabupaten Ciamis. Lalu mungkin jika kesiapan dari venue tersebut sekarang apakah sudah seluruhnya siap atau masih adalah beberapa yang harus dipersiapkan Pak Tino? Tentu saja ini karena ini bulan November, kita terus-teruskan melakukan persiapan termasuk beberapa kali kita dikunjungi oleh tim dari panitia besar Porprov terkait dengan kesiapan sarana prasarana venue-nya. Kemudian juga kita termasuk juga ini sudah beberapa kali ini ada beberapa kabupaten kota yang sudah mulai melakukan survei terkait dengan nanti tempat penginapan para atletnya Pak. Homestay-homestaynya sudah kita siapkan, tinggal nanti teman-teman dari kabupaten kota lain yang bersedia memilih lokasinya. Ini juga diharapkan nanti bahwa pergerakan ekonominya tidak hanya nanti di venue, tapi di seluruh warga, di seluruh masyarakat Ciamis, tempat-tempat yang kena homestay juga ini bisa bergerak ekonominya Pak. Baik, berarti ini hotel-hotel okupansinya sudah terlihat begitu ya Pak, sampai tentunya ini homestay pun digerakkan begitu ya Pak Tino ya? Iya, betul. Oke, baik. Terakhir Pak Tino, harapannya terkait dengan pelaksanaan Porprov di Ciamis begitu sebagai salah satu tuan rumah yang menyelenggarakan Porprov di bulan November nanti Pak? Harapannya tentu saja di bulan November pandemi sudah mulai benar-benar mereda, itu yang pertama. Yang kedua harapannya secara tuan rumah juga kita bisa sukses melaksanakan Porprov-nya. Yang ketiga yang tentu saja utamanya bahwa kita ingin Kabupaten Ciamis khususnya ini masuk ke 10 besar dari pengumpul medalinya. Lalu peluang-peluang apa saja nih Pak? Kabupaten Ciamis ini mengunggulkan cabur apa saja nih Pak? Tentu saja yang menjadi andalan untuk Kabupaten Ciamis ini terutama diusahakan kami akan berjuang di cabang olahraga yang tentu menjadi tuan rumah seperti yang saya sebutkan tadi di awal. Di samping ada beberapa olahraga juga yang di tuan rumahnya tidak di Ciamis seperti tenis maupun voli, kita juga berharap ini mendapatkan medali dari sana. Baik, terima kasih Pak Tino Arbianto Lukman, selamat SDPSI sudah bergabung bersama kami. Sukses, sehat selalu, dan tentunya persiapan hingga November nanti Porprov di Kabupaten Ciamis berjalan dengan lancar. Dan apa yang diharapkan semoga saja bisa tercapai ya Amel ya. Betul sekali. Selamat siang Pak Tino. Ya. Ya, karena memang ini ada 4 kabupaten kota begitu yang menjadi tuan rumah dari pelaksanaan Porprov di tahun ini. Selain Ciamis, ini ada Sukabumi, kemudian Sumedang, dan juga Kabupaten Bandung. Dan selain cabang olahraga yang biasa dipertandingkan, begitu ada 5 induk olahraga rekreasi juga seperti BMX, kemudian cheerleader. Nih, cheerleader juga ikut begitu ya berkompetisi. Kemudian airsoft gun dan beberapa olahraga rekreasi lainnya yang juga turut serta dipertandingkan di Porprov 2022 kali ini.
Ketika kekecewaan, putus asa dan kehilangan harapan menghantui setiap hari, kita tidak bisa melihat masa depan. Seolah semua mimpi terkubur dan tak bisa lagi diraih. Tapi kita tidak boleh menyerah dengan keadaan. Kehidupan harus terus berjalan. Mimpi-mimpi itu harus digapai bersama. Bangkit dalam keputusasaan, melangkah kembali untuk masa depan yang cerah, karena semangat harus terus menyala dalam diri untuk menerangi jalan menuju kebahagiaan. Bangkit bersama untuk membangun Indonesia, merajut asa untuk masa depan bangsa. Terima kasih pemirsa TVRI Jawa Barat masih tentunya menonton Sampurasun. Betul ya. Sekali. Tadi kita sudah membahas terkait dengan Porprov begitu yang akan diselenggarakan di Ciamis dan beberapa daerah di Jawa Barat. Kali ini kita akan kembali berdiskusi. Nah, sesuai dengan tema Hari Anak Nasional yang jatuh pada tanggal 23 Juli kemarin. Betul. Ya, Iko ya. Kita telah terhubung melalui Zoom bersama Ibu Diana Sofyan, Ketua Komunitas Peduli Anak Spesial. Selamat siang, Ibu Diana. Halo, Ibu Diana. Halo, selamat siang. Terdengar dengan jelas ya suara kami di studio? Sudah, Mbak. Selamat siang. Ya, Bu Diana, kemarin kan kita sudah merayakan begitu ya Hari Anak Nasional pada tanggal 23 Juli kemarin. Lalu sesuai dengan tema kita kali ini mencetak anak yang cerdas. Sebetulnya pemaparan atau pengertian anak yang cerdas itu seperti apa sih, Bu? Ya, terima kasih dengan Mbak. Mbak Amel dan Mas Iko. Ya, kalau kategori sebagai anak cerdas itu menurut saya sih semua orang diciptakan harus ada dengan kecerdasan yang memang sudah terlahir. Kalau enggak, Tuhan bagaimana menciptakan manusia, begitu ya? Betul enggak? Iya. Ya, jadi kalau pandangan saya, kecerdasan itu pastilah harus sudah memang menjadi sebuah pencitraan ya dari semesta, dari alam, dari kemudian dari siapa yang menitipkan, baik Allah, Tuhan, dan siapa yang memang bisa kita lihat dari sisi spiritualitas kita. Itu dulu landasan kita pertama. Nah, kecerdasan berikutnya tentunya bagaimana kita mengedukasi publik, baik dari sisi keluarga itu sendiri. Jadi mencerdaskan generasi itu pasti di awalnya pasti harus ada kecerdasan yang memang diawali dari pola asuh keluarga. Itu dulu. Bagaimana, Mbak? Baik, jadi tentunya dari lingkup keluarga terlebih dahulu. Betul. Ya, bagaimana menciptakan tentunya anak yang tentunya bibit-bibit unggul untuk generasi ke depan. Lalu Bu Diana, ini kan tentunya sebagai Ketua Komunitas Peduli Anak Spesial atau KEPAS Indonesia, begitu ya. Kegiatan-kegiatan apa saja sih, Bu? Apalagi tentunya kemarin nih, kita memperingati Hari Anak Nasional, Bu Diana. Iya. Baik, sebelumnya saya memperkenalkan dulu KAPAS ini, Komunitas Peduli Anak Spesial. Komunitas ini bergerak atas inisiasi dari para kumpulan para orang tua. Nah, dari para orang tua yang kemudian di mana anak-anaknya mempunyai kelebihan sebagai individu spesial. Saya katakan kelebihan itulah yang akan kita kupas nanti sampai ke tingkat pencerdasan itu. Nah, kelebihan ya memang kita katakan individu spesial. Siapapun orang dan sosok yang terlahir itu pasti ada sisi spesialnya begitu. Nah, sekelompok orang tua ini bersama dengan beberapa salah satu pemerhati yang bergerak untuk mendirikan, membangunkan wadah buat para anak individu spesial, di mana para kalangan anak-anak inilah yang kemudian terjadinya proses treatment, proses edukasi untuk mencerdaskan mereka.
Makanya dari itu di sini memang kami mempunyai coach adalah anak-anak cerdas yang membebaskan. Begitu. Itu ya. Dulu dari pengenalan saya tentang komunitas peduli anak spesial. Ya, kemudian Bu Diana, di Hari Anak Nasional ini tentu kita menjadi recall tersendiri begitu ya, betapa pentingnya pola asuh orang tua, terlebih banyak sekali kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang mungkin ujungnya adalah asal-muasalnya dari lingkup keluarganya sendiri. Sebetulnya pola asuh seperti apa ini yang harus kita ciptakan bersama buah hati begitu ya, meskipun karakteristik setiap anak ini tentunya pasti sangat berbeda begitu Bu? Betul, karakteristik anak menurut saya itu bagaimana, kembali lagi kepada bagaimana kita mentreatment di dalam keluarga, mengedukasi kepada si anak itu, inilah yang namanya kita katakan kaderisasi. Kita katakan, kenapa saya katakan itu adalah landasannya adalah keluarga terutama, dan pendekatan keluarga itu betapa sangat penting, memberikan parenting, memberikan edukasi keluarga itu bukan semata-mata mereka diberikan tentang ilmu secara gizinya saja, namun kita juga harus membentuk para semua keluarga itu mentalitas. Ya, psikologinya keluarga, bagaimana mereka, karena kebayangnya dua orang, dua sosok bertemu kemudian turun melahirkan anak-anak mereka, dua sosok ini pribadi yang kadang-kadang ada berbeda. Nah, penyamaan perbedaan itu yang sehingga menurunkan, menciptakan di generasi-generasi selanjutnya di dalam pola asuh, sehingga terhindarnya kekerasan, kemudian baik kekerasan baik dari secara verbal maupun kekerasan secara fisik, itu tuh harus dihindari sedini mungkin sehingga tidak meninggalkan trauma-trauma tersebut. Banyak hal pastinya dengan zaman yang saat ini sudah semakin maju, kita sangat bisa untuk memberikan edukasi-edukasi tersebut pada setiap keluarga di bagian pelosok manapun. Di mana juga kita berlomba pula lah anak-anak yang zaman sekarang ini tidak bisa dihindari lagi, di mana mereka sudah sangat membutuhkan membutuhkan gadget ini dan semuanya, sehingga konsumsi juga teknologi sangat mudah sekali dimanfaatkan oleh para anak-anak kita yang masih usia kecil, usia dini, dan sehingga apapun yang mereka dapatkan mereka bisa belajar dari gadget dan dari media-media itu tersebut. Nah, teknologi ini berlomba dengan kecerdasan para orang tua ini tadi. Tentunya orang tua yang artinya secara manual, secara otodidak mereka belajar harus secepatnya pula lah diedukasi untuk pendekatan kepada si anak di dalam keluarga secara lapangan. 24 jam anak yang masih sangat usia dini bersama dengan para keluarga. Pendekatannya ini tadi harus sangat-sangat ekstra super ya, maksud saya bukan lagi ini, harus super diberikan baik secara pendidikan, secara akhlak mereka, secara iman mereka, baik secara kepercayaan mereka, agama mereka, kemudian mereka kalaulah orang tua banyak yang bekerja, bagaimanapun kualitas waktu itu harus diprioritaskan terlebih dahulu. Dan ada banyak cara ketika anak bermain, jangan terus. Dunia sekarang ini sudah lebih banyak fasilitas-fasilitas yang sangat memanjakan anak. Contohnya, dari salah satu itu, gadget, kemudian mall juga ya. Yeah. Sehingga mereka sangat lupa tentang alam. Alam ini sangat baik juga untuk mendidik anak ketika ada di dalam lingkungan rumah itu sendiri. Alam itu bukan berarti mereka harus berpiknik ke alam. Itu yang kesekiannya lagi bisa beri fasilitas kepada anak. Tapi alam ini ada di dalam rumah itu sendiri. Dari mulai bangun tidur sampai mereka akan keluar dari rumah itu sudah alam gitu. Begitu. Nah, edukasi kayak edukasi dari landasan keluarga ini tadilah pendekatan-pendekatan mulai dari dialog, mulai dari kalau mereka muslim mereka harus taat, mereka diajarkan sedini mungkin tentang sholat, kemudian mereka juga diajarkan tentang bagaimana pengalaman-pengalaman para nabi, pengalaman-pengalaman para
orang-orang yang memang ahli di dalam iman, kepercayaan mereka. Kemudian mereka juga diajarkan tentang daya juang dan seterusnya. Dan itu dialog-dialog yang memang dibahasakan kalau mereka usia dini, ya bahasakanlah, bukan mereka seperti orang tua itu jangan berdiri di hadapan anak, bukan seperti guru terhadap anaknya, tapi jadikanlah yang memang bahasanya ketika mereka usia anak, ya bahasalah dengan bahasa ya anak, bahasa ya memang penyampaiannya dengan anak. Ketika masuk ke usia remaja, mulailah dengan menemani mereka sebagai peer mereka. Ketika mereka mulai masuk dalam dunia kerja, jadikanlah mereka juga sebagai sebagai rekan, partner. Nah, seperti itu. Untuk menghindari sesuatu kekerasan juga, itu juga harus diedukasi. Jangan sampai didampingi sedini mungkin. Jangan sampai mereka mendapatkan kekerasan-kekerasan baik secara verbal maupun secara fisik itu. Itu semua diawali dari keluarga. Begitu. Baik, jadi ini ya peran keluarga ini harus ekstra begitu. Betul. Ya, dari saat kecil, lalu juga pendampingan-pendampingan saat ekstra, saat remaja sebagai tentunya rekan, dan juga yang tadi sudah dikatakan oleh Bu Diana. Bu Diana, tentunya harapan, karena 23 Juli ini ya tentunya kemarin kita kan memperingati Hari Anak Nasional, harapan ke depan tentunya dari Ketua Komunitas Peduli Anak Spesial seperti apa? Iya. Harapan ya, saya kebetulan mendampingi para keluarga dan juga para anak-anak yang mempunyai kelebihan individu spesial. Tentu harapannya mereka ini punya hak yang sama juga dengan yang kita katakan reguler atau yang kita katakan dalam tanda kutip bahasa normal itu tadi. Mereka punya hak, kenapa? Hak pendidikan, hak butuh untuk diberikan sebuah reputasi, dimartabatkan, itu mereka punya hak. Seringkali orang sampai kepada tingkat pendidikan dalam usia dini, sehingga sampai tingkat usia mereka remaja juga, seringkali juga mereka mendapatkan perlakuan-perlakuan perundungan itu tadi atau bullying, begitu. Jika kita melihat kepada himbauan Bapak Presiden kita beberapa waktu yang lalu untuk bagaimana mencerdaskan, menghindari perundungan, kembali lagi, jika ada tadi saya sentuh kepada sisi keluarga, dan ketika keluarga melepaskan anaknya luar dari rumah mereka, anak ini akan berinteraksi dengan dunia sosial mereka. Masyarakatlah yang punya tanggung jawab untuk melakukan sebuah edukasi kepada setiap anak dengan tindakan yang sangat baik, mewakili daripada tindakan para yang paling dekat setelah dari orang tua tentu guru, kemudian dari guru kemudian baru turun kepada teman kepada masyarakat dimanapun. Contoh sangat simpelnya, bagaimana kita mengajarkan kepada anak untuk etika menyapa, itu simpel. Masyarakat dimanapun perpanjangan tangan guru pun menyapa. Mulailah dengan bertindak itu dengan apa? Dengan sapaan yang sangat ramah, sapaan yang dengan penuh senyuman, sapaan yang penuh sangat ramah. Kemudian dari guru itu turun kepada si anak, murid yang lain, dan seterusnya. Sehingga si anak atau sosok-sosok kepada semua orang pun, mereka bertemu dengan pihak manapun, bahkan mohon maaf tukang parkir atau tukang penjaga WC pun, di toilet pun, di mall dimanapun, mereka bisa memberikan salam dan mengucapkan terima kasih. Ini contoh simple. Jadi sampai sedetil itulah ketika kita mengajarkan etika sapaan yang sangat kita merasa bahwa itu adalah hal yang gak perlu, yang menurut kita hal yang lebih baik kita berikan kepada pendidikan menguatkan mentalitas ini adalah di ranah hal-hal yang lainnya. Itu contoh simpel. Nah, terkait dengan hal ya. Baik, terima kasih Bu Diana sudah bergabung bersama kami. Ya. Tentunya harapan yang tadi sudah diutarakan, semoga saja ini dari tingkat keluarga ini lebih ekstra begitu ya tentunya. Salam untuk seluruh komunitas anak peduli spesial begitu ya tentunya. Semoga saja seluruhnya diberikan kesehatan dan kelancaran dalam melakukan kegiatan. Amin. Selamat siang. Terima kasih Bu Diana. Baik, terima kasih.
Oke, baik, yang bisa saya garis bawahi begitu ya, kalau dari penjelasan tadi kurang lebih ini terkait dengan responsif parenting, gitu ya Iko ya. Jadi sebisa mungkin kita sebagai orang tua itu harus selalu ada di saat anak membutuhkan kita, dan ajaklah anak berdiskusi sedini mungkin, memang dengan gaya bahasa yang berbeda di setiap tingkatan usianya, namun itu adalah gaya parenting yang sedang tren begitu di masa sekarang, karena biasanya ini para orang tua yang baru memiliki anak, konsep parentingnya ini masih sesuai dengan mengikuti zaman dahulu begitu. Kata orang tua harus begini, kata orang tua harus begini. Nah, inilah yang akhirnya menjadi pembenturan pola asuh yang tidak sesuai begitu. Betul. Ya. Jadi mungkin para orang tua mungkin sekarang pola asuhnya sudah berbeda. Betul. Dan harus bagaimana nih caranya dengan kecanggihan teknologi. Betul. Dan juga tentunya apakah kalau misalnya rewel haruskah gadget selalu kah? Ya. Kalau misalnya anak-anak ingin main haruskah ke mall kah? Tadi kalau sudah dikatakan oleh Bu Diana, mereka sudah lupa dengan alam, bahwa alam juga memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Betul sekali. Dan pemirsa, kita akan kembali usai jeda video klip berikut ini. Begitu sarat yang gara di benak menanti tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan hasrat di hati. Anda masih bersama kami di Sampurasun ya. Tentunya nanti pun kita akan masih berbincang mengenai seputar imigrasi dan juga komponen UMK begitu dengan narasumber-narasumber yang berbobot tentunya. Pada kesempatan kali ini pun kami mengundang Anda pemirsa TVRI Jawa Barat untuk bergabung bersama kami secara interaktif di 5406677. Usai jeda, tetaplah bersama kami di Sampurasun. Aku Modi, sobat digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Untuk beralih ke siaran TV digital, kamu hanya perlu menginstal set-top box tanpa membayar iuran bulanan. Siaran TV digital membuat gambar televisimu lebih bersih, lebih jernih, dan lebih canggih teknologinya. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Halo, selamat siang, masih bersama kami di Sampurasun ya. Tentunya kami pun akan mengundang Anda secara interaktif di 5406677. Ada dua topik lagi nih yang tentunya kita akan perbincangkan pada siang hari ini. Yang tentunya selanjutnya kita akan berbincang mengenai pelayanan imigrasi di era reformasi. Sudah tergabung bersama kami selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandung, Bapak Arief Hazairin Satoto. Selamat siang, Pak Arief.
Selamat siang, Bapak. Siap. Sudah jelas mendengar suara kami di studio ya, Pak ya? Ya, selamat siang, Pak. Selamat siang pemirsa TVRI. Oke, baik. Pak Arief, di era reformasi ini mungkin kalau di Indonesia sedang ngetrennya atau populernya konsep good governance begitu ya, bukan good government begitu. Nah, seperti apa nih kira-kira konsep yang diterapkan di imigrasi khususnya untuk pelayanan kepada masyarakat, Pak? Nah, tentunya dengan era reformasi ini, kantor imigrasi, imigrasi khususnya di kantor imigrasi kelas 1 TPI Bandung ini dalam hal pelayanan paspor dan sudah melakukan secara elektronik, Bapak. Jadi setiap pemohon paspor bisa mengajukan permohonan melalui M-Paspor atau download di aplikasi Play Store maupun di e-store gitu. Jadi sekarang tidak mesti datang langsung ke kantor imigrasi, bisa melakukan permohonan melalui download di aplikasi. Okay. Selain itu juga, selain itu juga kami juga melakukan inovasi. Yeah. Apabila pengambilan paspor itu, apabila paspor sudah jadi, itu masyarakat bisa mengambil memanfaatkan PT Pos, Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak usah datang lagi ke kantor imigrasi, tinggal melakukan aplikasi di kantor imigrasi dan di PT Pos yang ada di kantor imigrasi. Sehingga nanti petugas pos langsung mengirimkan langsung di rumahnya masing-masing gitu. Pak Arief, katanya ini bisa, katanya ngambil di hari Sabtu, bener atau enggak sih? Gimana, Pak? Kalau misalnya mau ngambil paspor begitu ya? Katanya paspor udah jadi, katanya bisa, katanya ambilnya di hari Sabtu, bener atau enggak sih? Iya, lewat pos, Pak. Jadi kalau kita ngambil ini bisa ngambil lewat PT Pos. Jadi kalau nanti berkenan masyarakat tinggal mendaftarkan di PT Pos, ya kan, yang ada di kantor imigrasi, ya, sehingga nanti kalau sudah jadi paspornya udah tinggal tunggu saja di rumah. Nanti PT Pos yang sudah bekerjasama dengan imigrasi Bandung yang mengantar ke rumahnya gitu. Oke, sip deh kalau kayak gitu. Jadi sekarang saya harus langsung buat paspor aja secara elektronik. Nah, ya. Nah, ini mudah juga begitu ya, Pak ya? Lebih mudah sekarang. Betul sekali, karena masyarakat bisa langsung mengakses aplikasi M-Paspor begitu ya, Pak Arief, betul? Betul. Ya, dan di aplikasi ini kalau tidak salah sudah terintegrasi dengan dokumen perjalanan sehingga masyarakat tidak perlu ribet-ribet lagi untuk membawa berkas-berkas yang seabrek begitu, tinggal scan aja kalau tidak salah ya. Tapi Pak, ada kendala tidak dengan perubahan sistem yang seperti itu? Karena sebelumnya kan semuanya belum serba digital. Betul. Namun sekarang sudah kemajuan teknologi, kemudian reformasi sehingga peralihan pelayanan publik yang semakin baik juga harus terus ditingkatkan. Kendala apa yang kira-kira dialami, Pak, kalau ada? Kendalanya mungkin ada apa namanya, orang tua kan generasi dulu, kalau kan sekarang generasi milenial. Nah, bagaimana cara mengatasinya kita, yaitu ya dengan cara khusus untuk disabilitas maupun kelompok rentan prioritas, kami sediakan fasilitas khusus, Bu. Jadi mereka langsung datang ke sini, langsung kita langsung kita layani. Jadi contoh kalau misalnya orang-orang tua itu tidak bisa mengakses internet, HP atau paspor, nah kita melakukan pelayanan kepada mereka datang langsung ke kantor imigrasi sehingga tidak merepotkan mereka untuk melakukan kegiatan tersebut. Jadi tidak mesti daftar di paspor, mereka bisa datang langsung. Pak Arief, nih Pak Arief kan tentunya ini M-Paspor ini sangat mempermudah sekali begitu ya. Tapi bagaimana nih sosialisasi kepada masyarakat? Ternyata masih ada saja nih yang datang kantor imigrasi untuk pembuatan paspor begitu. Lalu langkah apa saja yang sudah diberikan kepada masyarakat bahwa sudah masyarakat tidak perlu jauh-jauh datang ke kantor imigrasi untuk pembuatan paspor begitu, bahwa sekarang imigrasi sudah di era reformasi seperti ini tentunya sudah mempermudah dengan teknologi. Bagaimana sosialisasi Pak Arief? Tentunya secara berkala kami bekerjasama dengan televisi, contohnya di TVRI ini, kemudian ada radio-radio, kemudian media cetak, dan aktif juga kami di Instagram kami maupun media sosial kami, sehingga apabila masyarakat yang membutuhkan informasi
bisa melakukan apa cek di Instagram maupun di media sosial kami bahwa kami selalu update Bapak Ibu sekalian. Mm-hmm. Nah, pemirsa TVRI Jawa Barat yang lagi menonton Sampurasun, tentunya kami ini sedang mengangkat topik mengenai pelayanan imigrasi di era reformasi. Jadi bagi pemirsa TVRI Jawa Barat dimanapun Anda berada, juga kami mengundang secara interaktif di 5406677. Kebetulan pada kesempatan kali ini sudah tergabung bersama kami sekuah Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandung, Bapak Arif. Nah, Bapak Arif, selanjutnya prosesnya berapa lama sih kalau M-Paspor? Sesuai dengan Permen Kumham 8 tahun 2014, prosesnya itu sesuai dengan SOP adalah 4 hari kerja, Bapak Ibu sekalian. Jadi, jangan khawatir apabila Bapak Ibu sekalian diproses lebih dari 4 hari kerja, pastinya kita akan memberikan kompensasi terhadap masyarakat, karena sesuai dengan misi kami di zona integritas ini. Oke, baik. Jadi selama 4 hari kerja ya, sama seperti kalau kita melakukan pengajuan secara offline begitu. Tapi memang ini keuntungannya si itu, tidak si ada. Si Bu Sherly itu ternyata dia... Pak Arif masih bergabung bersama kami? Ya. Ya, baik, Pak Arif. Baik, Pak Arif. Jadi kalau misalkan sudah ada M-Paspor seperti ini lebih enak begitu ya Pak ya, karena tidak ada calo begitu ya, sehingga transparan semuanya langsung pembayaran dilakukan kepada pemerintah begitu ya Pak ya. Tapi kira-kira dari Dirjen Imigrasi ini ada tantangannya tersendiri nggak Pak? Karena mungkin harus menyiapkan SDM yang mumpuni, teknologi juga, karena ini kalau teknologi biasanya suka ada, kadangkala ada errornya begitu ya Pak ya, ini bagaimana Pak? Pastinya kami siapkan tentunya di kami membuka kanal apa namanya website kami. Kami terbuka kepada siapapun untuk melakukan pertanyaan di media sosial kami. Apabila ada pertanyaan, kami juga ada hotline juga di 0811-2266-111, sehingga kapanpun masyarakat bisa mengakses ke hotline kami di medsos kami. Jadi ada WA yang 24 jam kita bisa jawab ya. Kalaupun misalnya belum dijawab Bu, pasti akan dijawab WA-nya. Kalau misalnya malam hari WA, pagi hari pasti dijawab gitu. Pasti akan slow respon begitu ya Pak. Kantor imigrasi juga ingin istirahat sebentar begitu. Tapi tentunya memberikan kemudahan begitu ya kepada masyarakat yang ingin mengajukan paspor ataupun yang lain-lainnya. Jadi kalau misalnya memang kepepet, kenapa nggak dari dulu ngurusnya gitu ya? Iya betul. Sekarang ini saya juga sebenarnya harus perpanjang, tapi udah angus nih Pak, karena saya waktu itu malas sekali ngurus paspor. Saya jadi malas ya. Jadi semangat begitu ya. Jadi nggak malas lagi untuk mengurus paspor begitu ya. Ya. Baik, tentunya ini hotline bisa diulang kembali Pak. Mungkin saja ini sedang ada yang pengen banget udah pesan tiketnya tapi paspornya udah habis nih. Yeah. Jadi hotline-nya harus kemana ataupun media sosialnya apa saja Pak? Di Instagram Kantor Imigrasi Bandung. Yeah. Ya. Sama 0811-08111-224-1111. Baik, Pak Arif. Pak Arif, ini sepertinya sudah ada yang terhubung bersama kami begitu ya? Ya, di interaktif 5406677. Selamat siang, Sampurasun. Sampurasun. Baik, tentunya kita masih mengundang Anda untuk laporan interaktif di 5406677. Bagi Anda tentunya ingin langsung bertanya begitu, bagaimana sih M-Paspor begitu, ataupun pelayanan-pelayanan apa saja begitu, bagaimana caranya. Nah, untuk bagaimana caranya nih, langkah-langkahnya agar lebih jelas begitu kepada pemirsa TVRI Jawa Barat, Pak Arif bisa dijelaskan? Oh, baik. Jadi masyarakat yang punya aplikasi HP Android itu tinggal klik saja di search di Android tersebut, tinggal klik M-Paspor, nanti akan muncul M-Paspor tersebut, ya kan? Nanti di dalam M-Paspor itu setelah mendaftar kemudian masukkan identitasnya, kemudian diisi semuanya di situ. Tinggal nanti akan ketemu akan jadwal mana yang kosong. Jadi masyarakat bisa memilih kapan jadwalnya, memilih sendiri jadwalnya. Di misalnya yang kosong Bapak Ibu sekalian kosong hari Rabu,
oh ternyata di hari Rabu full, mungkin bisa di hari berikutnya di Kamis. Jadi masyarakat bisa memilih jadwalnya di apa namanya di M-Passport tersebut. Jadi kita memberikan fleksibilitas kepada masyarakat untuk berangkat memilih tanggalnya sendiri gitu. Baik, okay, ya. Baik, jadi ini sangat semudah itu loh. Betul, tidak perlu kemana-mana begitu ya, hanya cukup mengaksesnya dari smartphone atau gawai Anda, membuka aplikasi M-Passport, tinggal upload berkas, kemudian tunggu aja di rumah begitu ya, tunggu paspornya nyamperin sendiri, bukan kita yang nyamperin paspor lagi begitu ya Pak Arief ya. Terakhir Pak, apakah ada imbauan begitu untuk masyarakat terkait perubahan konsep begitu ya, setelah masa reformasi ini untuk pelayanan paspor atau imigrasi kepada publik? Tentunya kantor imigrasi Bandung khususnya sangat mendukung dan sangat akan membantu masyarakat dalam pengurusan paspornya. Terbukti apabila masyarakat ingin melakukan komunikasi ke kami, tinggal follow di media sosial kami, atau apabila ada pertanyaan bisa ke hotline kami di 0811 di 244111, 0811226111. Itu saja. Baik ya, jadi itulah informasi yang sangat luar biasa transparansinya, terus juga tentunya bagaimana caranya untuk membuat paspor, gak usah capek-capek, gak Betul. Usah ngantri berjubel ya, tinggal klik di rumah sambil rebahan juga oke, rebahan nanti PT Pos datang untuk mengantarkan paspor Anda ya. Betul sekali, terima kasih Pak Arief sudah bergabung bersama kami, sudah berkenan hadir juga melalui Zoom di Sampurasun pada siang hari ini. Lancar selalu dan sukses selalu, pelayanan untuk publiknya juga semakin ditingkatkan lagi begitu ya Pak ya. Terima kasih Pak Arief. Terima kasih Bu. Terima kasih. Selamat siang. Baik, tentunya kita masih akan membahas satu topik yang Betul. Luar biasa juga ya pada siang hari ini. Tapi kami juga mengundang Anda untuk interaktif di 540-6677. Sekali lagi, jadi tentunya kami mengundang Anda untuk lakukan interaktif di 540-6677. Bisa langsung menanyakan kepada narasumber yang nanti pun kita akan undang kembali yang sudah terhubung Betul di Zoom. Gitu ya. Tentunya jangan kemana-mana, tetap di Sampurasun. Mengetahui persepsi pemirsa terhadap kualitas siaran dan program acara TVRI Jawa Barat. TVRI Jawa Barat menyelenggarakan survei online untuk mengukur sejauh mana program acara TVRI Jawa Barat ditonton dan diminati oleh pemirsa. Survei online dapat dilakukan dengan cara memindai QR Code berikut ini. Atau Anda juga bisa mengakses melalui tautan di bawah ini. Dan QR Code juga bisa dipindai melalui layar televisi Anda di setiap siaran TVRI Jawa Barat. Partisipasi Anda kami tunggu dan kami harapkan agar TVRI Jawa Barat bisa melakukan evaluasi serta assessment program acara. Sehingga TVRI Jawa Barat bisa memperbaiki kualitas siaran dan juga menciptakan program-program acara yang lebih berkualitas. TVRI Media Pemersatu Bangsa. Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Untuk beralih ke siaran TV digital, kamu hanya perlu menginstal set-top box tanpa membayar iuran bulanan. Siaran TV digital membuat gambar televisimu lebih bersih, lebih jernih, dan lebih canggih teknologinya. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya.
Anda masih bersama kami di Sampurasun. Kita akan kembali berdiskusi kali ini topik terakhir terkait dengan penetapan komponen UMK tahun 2023. Kami juga akan mengundang Anda atau menantikan Anda untuk bergabung begitu bersama kami ya di interaktif 540-6677 untuk bisa bertanya secara langsung kepada narasumber yang akan terhubung nanti melalui Zoom, atau juga mungkin bisa mengeluarkan opininya atau pandangannya yang nanti akan disangka oleh narasumber tentunya. Nanti kita akan berdiskusi bersama Insinyur Abdul Haji Wijaya MSC selaku Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Jawa Barat yang akan kami hubungi melalui Zoom. Apakah sudah terhubung? Kita langsung sapa saja. Selamat siang, Pak. Pak Abdul, selamat siang. Baik, nampaknya belum terhubung begitu ya. Selamat siang Pak Abdul, juga tentunya nanti kita kan masih mengundang ya pemirsa TVRI Jawa Barat ini untuk interaktif bersama kami di 540-6677 karena ini penetapan begitu ataupun komponen UMK 2023 ini sangat ditunggu-tunggu juga ya. Betul sekali, karena biasanya per tahunnya ini selalu ada aturan-aturan baru yang merubah tentang penetapan komponen UMK begitu, karena kita harus melihat dari analisis kehidupan realnya juga, kebutuhan real juga begitu ya, dan banyak sekali komponen yang harus dipertimbangkan dalam penetapan UMK ini tentunya. Betul, lalu apa saja ya sebenarnya komponen-komponen dan aturan-aturan apa saja yang baru, apakah ini rasa bentuk kasih sayang dari pemerintah kepada tentunya pekerja ataupun seperti apa ya. Namun tentunya jangan kemana-mana, tetap di Sampurasun. Sama aku, aku sudah dandan rapi, semprot parfum sana sini, kurang apa lagi dari depan atau tampak, dari samping atau tampak, dari mana mana aku tetap tampak lagi bobo. Lagi bobo ini tetap harus bangun nonton Sampurasun ya. Iya ya, ini kok biasanya kan masih bobo. Biasanya kan bobo sih, udah siap-siap mau makan siang betul. Harusnya ya. Jadi kalau misalnya lagi di jalan gitu ya, lagi live streaming ataupun lagi nonton ya di rumah betul. Dengan kanal digital, lagi nyiapin masakan, semangat ya di Sampurasun karena kita juga ini kan membahas topik mengenai penetapan komponen UMK 2023. Iya, langsung saja kita sapa yang sudah terhubung melalui Zoom, Pak Insinyur Abdul Haji Wijaya, Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Jawa Barat. Selamat siang Pak Abdul, assalamualaikum. Assalamualaikum, saya Abdul Hadi, sahabat semua nih, dari saya Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Jawa Barat. Salam sehat. Pak Abdul, ini sesuai dengan tema kita penetapan komponen UMK 2023. Sebetulnya ya Pak, ini regulasi pengupahan di Indonesia itu apa saja Pak? Iya. Jadi memang dulu ada PP 78 ya tahun 2015 tentang pengupahan, diubah menjadi PP 36 juga ya. Nah di mana ini ada penetapan yang disebut UMK ya, upah minimum kota kabupaten. Ini disahkan oleh gubernur, disurvei dulu oleh Dewan Pengupahan dan kemudian dari situ keluar angka. Nah, Dewan Pengupahan ini ada tiga aspek, jadi ada independensinya yang bagus ya, dari pemerintah, dari pengusaha, maupun dari unsur pekerja. Pemerintah ini jadi semacam wasit. Gitu. Ini berjalan beberapa bertahun-tahun, kemudian bersama mereka tiga aspek, tiga lembaga ini bekerja sama melakukan survei langsung ke pasar, minimal 3 pasar, dan kemudian mendapat angka-angka komponen-komponen yang akan menyusun dengan perhitungan jadi upah minimum begitu. Dan ini posisinya adalah sebagai jaring pengaman untuk pekerja lajang yang baru mulai bekerja. Jadi jadi jangan anggap semua orang gajinya UMR, yang harusnya semakin lama dia bekerja ada kenaikan gaji dan sebagainya. Nah, hasil survei dan rumusan upah ini disampaikan oleh Dewan Pengupahan kepada gubernur melalui Dewan Pengupahan Provinsi. Dan kemudian setelah terbit, maka muncullah PP, ada perumusan, formula, dan kemudian jadilah
dimasukkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan kemudian keluar menjadi itulah yang disebut ini saya koreksi. Jadi setelah survei jadilah angka itulah yang dulu dilakukan. Nah, dengan adanya PP baru yang dengan dasarnya Undang-Undang Cipta Kerja itu terjadi perubahan. Tidak dilihat lagi komponen yang lama, tapi dilihat hanya dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Ini terjadi karena ini perubahannya sangat-sangat drastis dan sangat merugikan dari kacamata buruh. Maka ini ditolak oleh seluruh serikat pekerja dan seluruh serikat buruh, gitu ya. Nah, jadi ketika Ibu Ketua DPR menyampaikan bahwa upah minimum harus mempertimbangkan harga kebutuhan pokok, ini pasti angin segar kalau ini benar, gitu ya. Artinya kembali kepada konsep sebelum Undang-Undang Cipta Kerja. Gitu. Nah, dengan demikian, ya kalau sementara kalau kemudian kita melihat justru ibu ketua DPR lah yang mempercepat proses pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja sehingga muncullah tadi upah minimum tidak lagi terkait dengan harga kebutuhan pokok, tapi hanya menghitung angka-angka inflasi aja begitu ya. Gitu. Jadi kalau ini betul yang dikatakan ketua DPR, ini angin segar, artinya kita tinjau lagi itu yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja maupun peraturan pemerintah turunannya. Demikian. Oke, baik. Pak Abdul, kalau di 2022 kemarin ini kan sudah ada formulasi baru untuk penetapan upah akibat adanya Undang-Undang Cipta Kerja tersebut begitu, dan besaran upah juga mungkin dirubah kembali. Untuk tahun 2023, apakah kira-kira pertimbangannya akan masih sama atau melihat faktor lain begitu, Pak? Ya, yang berlaku itu gitu ya. Ini kan tinggal kemauan politik kita. Ketika Ibu Ketua DPR yang juga sekarang kita dengar sebagai calon presiden menggadang-gadangkan tentang bahwa kembali dengan mempertimbangkan harga kebutuhan pokok, artinya kan kembali kepada konsep sebelum Undang-Undang Cipta Kerja. Ini pasti angin segar kalau betul. Nah, masalahnya ini kan harus ada perubahan undang-undang lagi gitu ya. Nah, ini siap nggak formulasi yang terbaik seperti ini? Sementara diskusi yang berkembang di masyarakat, diskusi yang berkembang di serikat pekerja adalah bahwa pemerintah ini hari-hari ini sangat-sangat berpihaknya kepada pemodal, gitu ya. Sehingga mana mungkin pemerintah kalau Ibu Ketua DPR akan menjadi presiden, mana mungkin dia berani melawan pemodal-pemodal itu? Itu kepesimisan itu yang ada di lapangan. Ini yang saya komunikasi terus dengan beberapa serikat pekerja, mendengarkan pandangan-pandangan mereka. Pak Abdul, lalu harapan kedepannya seperti apa ini untuk penetapan komponen UMK 2023? Ya, itu kan ada survei pasar, ya. Malah kembali lagi ke survei pasar lagi. Kalau memang itu yang terbaik, itu yang menjadi yang disepakati oleh semua pihak. Gitu ya. Cuman efeknya para pengusaha itu ikatan pengusaha tidak setuju karena itu biasanya naiknya banyak. Memang harga di lapangan naiknya banyak gitu ya. Tapi itu solusi paling realistis karena harganya benar-benar harga yang ada di pasar. Kalau sementara inflasi kan nasional, beberapa daerah ada inflasi yang rendah, beberapa daerah inflasi yang tinggi, ada deflasi dan lain-lain gitu ya. Ini juga satu angka inflasi nasional dipakai di satu negara pasti akan menimbulkan permasalahan di daerah-daerah yang inflasinya rendah atau inflasinya tinggi, lebih tinggi dari rata-rata. Demikian. Baik, terima kasih Pak Insinyur Abdul Haji Wijaya, MSC selaku Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Jabar sudah bergabung bersama kami. Sukses, sehat selalu ya Bapak. Salam sehat untuk Anda. Terima kasih. Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya diskusi kita tadi sekaligus penutup perjumpaan kita di Samprasun kali ini ya, Iko ya. Jangan lupa saksikan terus Samprasun setiap hari Senin sampai Jumat, namun untuk hari Jumat hanya sampai jam 11:30 saja. Betul. Akhir kata, saya Frederico Sidatria. Dan saya Abra Putri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Samprasun.